Bakit bis? 4 Indonesia. Bagi rekan-rekan. Yuk, bang, mau pulang. Pagi, Pak. Pagi. Astaga. Satu yang unik di IPDN itu perkuliahannya nggak hanya di kelas, guys. Kita juga melakukan studi perspektif. Waktu itu studi perspektif ke Mall Pelayanan Publik di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk keserannya, cekidot. Coba masuk. Kenapa tuh? Tunggu, starting, Mak. Beberapa saat waktu yang lalu, kami melaksanakan studi perspektif ke Mall Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta. Studi perspektif adalah metode Institut Pemerintahan Dalam Negeri guna menambah wawasan para praja mengenai praktik pemerintahan yang sesungguhnya, sehingga diharapkan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dapat diterapkan saat bekerja nanti. Di tengah perjalanan kami, kami mengalami sebuah insiden, yaitu ban bis kami pecah. Dalam suatu situasi seperti ini, kami dituntut dan dilatih untuk menangani segala macam masalah yang ada di lapangan. Sehingga kami memutuskan untuk turun dan membantu sang sopir untuk memperbaiki ban bis kami yang pecah. Tidak butuh waktu yang lama, kami pun menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kami melanjutkan perjalanan kami kembali. Oke, kita ke video. Eh, tapi kok apa aja? Tibanya di sana, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kami disambut oleh para pegawai. Dan kami langsung diajak untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengurusan perizinan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kalau dulu sebelum ada perencanaan program ini, bisa lebih dari seminggu. Bisa sih, karena kan waktu itu dirikannya Mall Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta adalah hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta unit pelayanan publik lainnya. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala perizinan dan dapat meningkatkan daya saing global dalam rangka memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Di tengah studi perspektif kami, hal yang menjadi pengalaman berharga adalah ketika
kami diberikan pemaparan materi oleh Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Denny Wahyu Haryanto, di mana beliau merupakan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau memaparkan bahwa DPM PTSP ini telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dan menjadi role model bagi seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi kami untuk terus berprestasi dan setia melayani masyarakat Indonesia.